بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى منافع في علوم في دارين آمين ربيعًا المصافحة yang keempat namanya musafahah. Kita masih bicara tentang hadis ulu, ya. Hadis ani. Ini bagian yang keempat. Namanya musafahah, salaman. Wa huwa istiwa'u 'adadil isnadi min ar-rawi ila akhirih ma isnadi tilmizi ahadil musannifin. Itulah sama istiwa'u adadil isnadi, jumlah bilangan sanad minar rawi, daripada rawi ila akhir sampai akhirnya. Ma'a isnadi Tirmizi ahadil musannifin, serta sanad murid satu daripada orang-orang yang penyusun kitabnya, musannif. Wasumiyat musafahatan dinami musafahah, salaman. Kenapa? Li'annal adata, karena bahwa adatnya itu jarat berjalan, fil ghalibi, pada ghalibnya, bil musafahati, dengan musafahah, salaman. Baina man talaqaya, diantara orang yang dua bertemu, dua orang bertemu kan salaman. Faka'anna safahahu wa sami'a minhu, maka seakan-akan dia bersalaman kepadanya dan dia dengar darinya. Wa hadzal naw'u ghairu mumkin al-qa'il fil usuril mutaakhirati, usur jamak dari asrun, jamaknya dua, usurun asru, jamaknya usurun sama al-usur. Ini macam tidaklah mungkin terjadi di masa akhir ini, di masa zaman sekarang. Misalnya qala al-Iraqi, yang berkata al-Iraqi, hadis sunnahi ya rahmukallah, hadis sunnahi anin nikahil mut'ati, hadis larangan tentang nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah berwaktu, sekalipun seumur hidup nggak boleh, haram. Ya, apalagi mah nikah cuma beberapa waktu aja, nikahnya selama sebulan, dibayar sebulan nikah, nikah mut'ah. Ini dianut oleh orang Syiah. Wa ahlus sunnah wal jamaah, nikah mut'ah itu hukumnya haram. Sekalipun ya 1000 tahun. Akhbarana bihi Muhammad ibn Ismail ibn Abdul Aziz, telah memberitahu kepada kami dengannya oleh Muhammad bin Ismail bin Abdul Aziz. Kalau berkata ya akhbarana Abdul Aziz ibn Abdul Mun'im al-Harani, telah memberitahukan kepada kami oleh Abdul Aziz bin Abdul Mun'im al-Harani. Qala, berkata ya amba'ana As'ad bin Sa'id bin Rawah, memberitakan kepada kami oleh As'ad bin Sa'id bin Rawah. Wa Afifun wa Afifatu bintu, ya ini rawi perempuan, jarang kalau perempuan seperti Aisyah itu ya, kebanyakan rawi laki-laki. Ya, perempuan ya ada juga. Wa Afifah, namanya Afifah. Wa Afifatu bintu Ahmad al-Farqaniyah,
walabsulah dan Afifah ya bintu Ahmad Al-Faraqani. Walafzulah dan lafaz miliknya Afifah. Qala berkata keduanya, akhbarat na Fatimatu bintu Abdillahi Al-Jawzadaniyatu. Telah memberitakan kabar kami oleh Fatimah bintu Abdullah Al-Jawzadaniyah. Qalat berkata ya Fatimah, akhbarana Abu Bakrin ibnu Raizata, Raizata telah memberitakan kepada kami oleh Abu Bakar bin Raizah. Qala berkata ya, akhbarana Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani, At-Tabrani telah memberitakan kepada kami oleh Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani. Qala berkata ya, hadasana Abu Zanba'i Rauhu bin Farahi Farji telah bercerita kepada kami Abu Zanba'i Rauh bin Farj. Qala berkata ya, hadasana Yahya ibnu Bukairin telah bercerita kepada kami oleh Yahya bin Bukair. Qala berkata ya, hadasana haddasani al-Lais telah bercerita kepada aku al-Lais haun tahwilu riwayah. Kalau hak ini ya, pindah riwayat, jadi beliau punya lebih dari satu riwayat. Qala Tabarani berkata Imam Tabarani, wa haddasana Yusuf al-Qadi telah bercerita kepada kami oleh Yusuf al-Qadi. Qala haddasana bercerita kepada kami Abu Walid At-Tayalisi, Abu Walid At-Tayalisi qala berkata ya, haddasana Lais bin Sa'din Lais telah bercerita kepada kami oleh Lais bin Sa'ad. Qala berkata ya, haddasani Ar-Rabi'u bin Sabrata Sabrata ya Al-Jahni telah bercerita kepada kami oleh Rabi' bin Sabra Al-Jahni an abi dari ayahnya Sabrata, ayahnya Sabra, annahu bahwasanya qala ia berkata azina lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mut'ati. Ya, hadis ini matan hadisnya. Telah mengizinkan kepada kami Rasulullah SAW dengan mut'ah al-hadis ikram hadis wafihi dan padanya sama di sana inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata man kana indahu syai'un, siapa saja yang ada di sini sesuatu min hazil nisa'i lati daripada ini perempuan yatamatta'u bihinna yang dia bersenang-senang dengannya falyakhalli sabilaha maka hendaklah dia membiarkan jalannya ya. Walabzul hadis walabzu di hadis Yahya bin Bukairin roha muslim di kitab nikah babul mut'ati. Lafaznya bagi hadis Yahya bin Bukair, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab An-Nikah bab mut'ah. Ya. Qala Iraqi berkata Iraqi hazal hadisu, ini hadis musawatun. Nama musawat ini syekhina bagi guru kami. Musafahatan lana, hal keadaannya bersalaman kepada kami. Dan dalam tapi di dalam fikir kita yang namanya hadis yang namanya mut'ah itu hukumnya haram, enggak boleh kita melakukan. Wallahu a'lam bishawab.